Bang, apa bedanya Pilpres dengan Pil KB? Apa ya? Nggak tahu sih. Bedanya apa dong? Pilpres, kalau jadi, lupa. Kalau Pil KB? Kalau lupa, jadi. Ada empat negara yang hebat di dunia ini yang memikirkan tentang bulan. Yang pertama Amerika Serikat memikirkan bagaimana bisa tinggal menetap di bulan. Yang kedua Rusia memikirkan bagaimana bisa hidup di bulan. Dan yang ketiga India memikirkan bagaimana bisa bikin film di bulan. Yang keempat terakhir Indonesia memikirkan bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Bapak orang kaya, Pak. Oh jelas. Mobil ada? Banyak. Ada berapa? Ada kali belasan itu mah. Mobil apa aja? Mobil sport. Gak boleh sebut merek lah. Mobil mewah? Iya, pokoknya di atas 1M. Oh. Kerja di mana? Rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit jiwa. Jadi dokter ya? Lah bukan. Terus? Pasien. Atas nama Ibu Sally. Assalamualaikum, dong. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Silakan masuk. Masuk apa keluar? Enaknya masuk. Ya. Enaknya masuk, atuh Ibu Sally ini. Ini kok jenis kelaminnya digambar, Bu? Harusnya gimana, dok? Harusnya ditulis perempuan. Loh, umurnya kok 18 orang? Terus gimana lagi, dok? Harusnya itu 18 tahun. Tahun. Itu apa keluarnya? Kalau siang itu panas, dok. Kalau malam itu dingin. Iya, ya ngono, Bu. Kalau siang itu panas. Kalau malam itu dingin. Kalau pagi? Pagi ke sawah. Aduh, ibunya ini bikin pusing ya. Aduh, bentar, Bu, ya. Darah naik ini darahnya. Ya, mana pulpennya tadi? Dia agak mendekat sama Om. Nggak sakit. Pak RT, saya mau lapor. Lapor apa? Di daerah kita, ternyata program KB yang Bapak canangkan gagal total. Loh, kok bisa gagal total? Setelah dievaluasi, ternyata ibu-ibu di daerah kita malam-malam suka narkoba, Pak. Narkoba apa? Narik kolor Bapak. Nah. Gimana solusinya ini, Pak? Bang, umumnya suami kok lebih sayang anak daripada istrinya? Ah, enggak juga. Buktinya apa? Buktinya, celana anaknya melorot dibenerin, giliran celana istrinya sudah benar, malah dipelorotin. Hey! Apa? Aku punya beberapa pertanyaan, kira-kira kamu bisa jawab enggak? Ya jelas bisa dong. Oke, pertanyaan pertama, bohong itu dosa enggak sih? Ya dosa lah. Pertanyaan selanjutnya, apa warna BH-mu dan berapa ukurannya? Pertanyaan macam apa ini, kampret? Tadi katanya bisa jawab. Dan ingat, bohong itu dosa loh. Ya udah deh, warna abu-abu. Ukuran 39. Ada empat negara yang hebat di dunia ini yang memikirkan tentang bulan. Yang pertama Amerika Serikat memikirkan bagaimana bisa tinggal menetap di bulan. Yang kedua Rusia memikirkan bagaimana bisa hidup di bulan. Dan yang ketiga India memikirkan bagaimana bisa bikin film di bulan. Yang keempat terakhir Indonesia memikirkan bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan.